Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama Kak Zara. Kepakaran Kak Zara adalah membantu you semua celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Ha, mungkin you terkejut pagi ni. Kat mana ni? Belakang Kak Zara ni adalah seksi ketapi. Sebenarnya pagi semalam Kak Zara petang, malam semalam dah sampai ke kampung Gua Musang. Kampung Kak Zara Gua Musang jadi antara aktiviti pagi. Jadi bila bercakap dengan Kak Zara ni tak akan terlepas dengan apa dia? Kurangkan kos kita, jaga bajet kita, jaga kewangan kita. Antara aktiviti yang Kak Zara suka bila balik ke Gua Musang ke kampung adalah setiap pagi aktiviti anak-anak. Bukan setiap pagi lah, ada satu hari kita bawa anak-anak ke stesen kereta api Gua Musang, yang mana anak-anak suka tengok kereta api, tunggu kereta api dan bersarapan lah kat sini. Sarapan pun tak mahal sangat kita boleh kan. Jadi dengan Kak Zara ni, you all tak akan terlepas dengan bercerita pasal keuangan, jimat keuangan. Okey, antara aktiviti yang boleh kita buat yang Kak Zara buat yang mana untuk jimatkan kos tak payah nak bayar, bawa ke sesi kereta api yang mana anak-anak boleh. Anak-anak Kak Zara. Mami. Ya, ya, ya. Satu mama jual mega. Okey. Ha, dia sangat seronok Yang mana? Jimat kos. Kos kita, kita tak payah. Ya. Mami, yang tu yang besar datang. Okey. Kita tak payah keluarkan kos yang tinggi. Mami, tu yang besar datang. Okey, okey, okey. Mami, mami tengah live lah. Mami tengah live. Cakap hello. Cakap hello dekat. Cakap hello sikit. Hai, cakap. Hai. Aisyah, Aisyah. Hai, cakap. Hai, hai. Hai. Mana lah mami sini? Hai, mama nak ambil gambar kat situ. Okey, okey, okey. Jom berbual dengan anak pula pagi ni Okey, antara aktiviti yang percuma yang kita boleh buat yang tak payah keluarkan kos, anak-anak happy, kita happy dan kita ada aktiviti. Bila kita kat bandar, dekat bandar kan masa kita kerja kita sibuk. Jadi hari ni kita melayan anak-anak yang mana kita tak payah keluarkan kos yang tinggi cari. Kita boleh bawa ke taman, boleh bawa ke sesi kereta api, ke kaki gua. Yang mana tak payah keluarkan duit yang banyak, okey? Yang mana kita akan dapat percutian yang menarik. Ini antara tips yang Kak Zara bagi. Dengan Kak Zara, you akan tak akan terlepas peluang, terlepas pandang berkaitan dengan kewangan, okey? Sebab jaga kewangan kita, jaga cash flow kita. Duit yang kita, duit masuk kita nak cepat, duit keluar kita nak lambat-lambat, okey? Salam sayang daripada Kak Zara. Okey, jaga kewangan kita, fikir-fikirkan bagaimana untuk menambah kewangan kita sebab kita nak simpan, nak melabur, kita nak jadi pelabur hartanah, okey? Assalamualaikum, salam sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Cakap bye-bye. Bye-bye. Bye. Seronok ke seronok? Seronok. Cakap ni, seronok ke seronok? Seronok. Seronok. Okay, hai. Assalamualaikum. Bye.